Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Komunikasi, kehilangan relasi. Ada kerinduan bangsa Israel untuk membangun relasi dengan Tuhan. Maka tadi dalam bacaan pertama juga disinggung mengenai hal itu. Kerinduan umat Israel untuk membangun relasi dengan Tuhan. Memang iman itu bagian dari bidang kerinduan. Untuk berkembangnya iman juga kalau orang memang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas penyelenggaraan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam menyertai perjalanan hidup kami. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai perjalanan dan perjuangan hidup kami, menampunginya sedemikian rupa supaya kami jangan jatuh ke dalam pikiran, tindakan, perbuatan yang melanggar hukum cinta kasih. Dan semoga dari hari ke hari menghadapi tantangan, bahkan ancaman, bahaya, kami tidak takut, kami tetap mampu menghadapinya dengan setia, dengan penuh kasih dan dengan kesabaran. Kami mohon. Silakan kalau ada yang mau melanjutkan doa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.